Guys, ada giveaway nih dari aku. Jika aku bisa tembusin 10.000 subscribe di bulan ini, aku bakalan adain giveaway-giveaway seru lainnya. Kalian bisa ikutan. Caranya gimana? Caranya gampang. Kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya. Share minimal ke 6 teman kalian. Ajak mereka untuk subscribe, guys. Jika mereka telah subscribe dan sering komen di YouTube aku, maka kalian juga bakalan mendapatkan gift dari aku. Dan cara lain untuk mendapatkan giveaway selain mengundang teman, kalian bisa komen di video ini. Pastikan komentar kalian itu mendapatkan pin dari aku ya guys. Caranya untuk mendapatkan pin, kalian harus menjadi nomor 1 di komentar aku. Oke, paham? Dan buat kalian, jika komentar kalian itu terkena spam, kalian wajib menonton video ini sampai akhir. Pokoknya selalu menonton video sampai akhir guys. Jika sudah seperti itu, silahkan kalian tunggu aku mencapai 10.000 subscribe, dan maka aku bakalan umumin siapa pemenang giveaway-nya guys. Biasa aja. Baik, dibeli rokok sama gebetan ya guys. Sama sutra yang satu. Halo, what's up guys, kembali lagi dengan aku Paripat. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku tidak membahas tentang IG, TikTok ataupun lainnya, tapi pada kesempatan kali ini aku bakalan mereaction video-video yang ada di TikTok guys. Oke. Okay. Oke. Sip lah, salam dari Binjai. Oke lah, kita pada kesempatan kali ini aku bakalan mereaction video-video yang ada di TikTok atau meme-meme yang ada di Facebook guys. Ini tergantung teks tekan sekalian. Jadi buat kalian yang suka sama channel ini, tunggu apa lagi? Silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya. Bantu tembusin 10.000 subscribe di bulan ini guys. Oke, terima kasih. Dan tanpa berlama-lama lagi karena tidak suka banyak bicara, langsung saja kita menuju ke video yang pertama guys. Let's go. Oke, inilah video pertama guys. Di sini ada apa? Om Teddy dan pemotor ya guys. Bayangin jika kalian itu di posisi seperti itu. Enak-enak jalan di depan banyak orang, celananya melorot guys. Tertawalah. Dan tertawalah. Karena saya tertawa. Silahkan kalian ikutan ya guys. Oke, next. Oke, next video. Yang biasa aja. Baik, dibeli rokok sama gebetan ya guys. Sama sutra yang satu mbak. Ku akui kejantananmu, kawan. Ingin seperti itu sih aku guys. Karena prank-prank cewek-cewek itu sangatlah lucu ya gayanya. Melihat wajah mereka itu kaget, tersenyum ataupun apa itu menangis. Kayaknya pingin banget aku merasakannya seperti itu. Tapi sama siapa bos? Pacar aja gak punya, temen aja sedikit. Yah, nasib lah. Tapi video tadi itu jangan ditiru. Jika cewek kalian itu galak guys, kalian bisa dicotos ataupun dikampleng dasmu guys. Oke lah, next video. Cinta tidak akan memandang fisik di mata yang tepat. Oke, di sini kita lihat gambarnya ya guys. Di sini itu ada cewek baju pink lagi lihat kernek. Dan itu kayaknya tatapan jatuh cinta guys. Tapi bukan ke orangnya, tapi lihat yang di atas ini guys. Cewek bakalan lebih memandang uang daripada wajah guys. Nah, di sini aku kasih tahu guys, cewek itu umur 1-19 tahun itu melihat rupa ataupun tampang guys. Tapi untuk di umur 20-30-40-an itu melihat yang namanya harta. Dan untuk yang umur ke 70 sampai tua itu melihat yang setia guys. Tapi beda dengan laki-laki. Jika umur mereka 1-19 tahun, dia memilih yang apa itu yang setia guys, ataupun tidak cantik tidak apa-apa asalkan setia. Dan umur 20 sampai 30 sama, masih sama. Tapi di umur 50 sampai tua mereka mencari yang cantik guys. Maka karena itu banyak om-om yang memilih wanita di umur 20-an kan, banyak kan. Tapi tidak semua seperti itu, tapi kayaknya itulah hidup di dunia sekarang ini bos.
Oke lah, next video. Oke, apa ini guys? Agus, gimana tadi malam? Entar malam ke kos lagi ya. Apa tuh yang kok dihapus? Kakak kok sayang, cuma salah kirim. Tapi di sini itu masih kelihatan guys. Ini kayaknya sih pakai WhatsApp GP. Dan ternyata WhatsApp GP atau WhatsApp mod itu menyelamatkan dia bahwa cowok ceweknya itu sedang selingkuh guys. Aris, aku peringatin buat kalian cowok-cowok yang curiga sama pacarnya, jangan pernah pakai WA biasa guys. Saranin pakai WA GP ya, oke? Agar kalian tahu nasib yang seperti ini kalian alami juga. Oke, next video. Katak Breezer bantai satu sampai orang di dewa-dewain. No guys, tapi ini baru epic nih. Khalifah Umar bin Khattab bantai jutaan umat kafir sampai-sampai malaikat gak beraninya yang di alam kubur. Wow, keren bos. Ini yang harus kalian tiru guys, karena zaman-zaman Nabi itu kalian diajarkan kebenaran, tapi untuk zaman-zaman sekarang ya begitulah bos. Oke, next video. Modal tawuran diidamin. Saya sih tim cowok yang jago ngaji dan yang fax membalas. Hadir mbak kalau ganteng. Nah, sudah pasti kan cewek itu di umur segituan nih masih memilih mencari yang ganteng guys. Jadi kalian jangan pernah insecure dengan muka kalian, karena cewek di umur 20-an bakal mencari orang yang kaya. Makanya kalian cari uang sebanyak-banyaknya guys. Oke, next video. Prinsip cowok kalau dia setia kenapa harus cari yang lain? Prinsip cewek kalau ada yang lebih ganteng ngapain setia? Tapi kebanyakan emang begitu sih guys. Bukan begitu deng. Cewek itu biasanya mencari yang lebih dekat dengan dia. Jika kalian memiliki cewek tapi kalian itu jauh dari dia, maka apa itu namanya, resiko bahwa kalian bakalan diselingkuhin itu bakalan lebih banyak guys. Karena cewek itu mencari yang lebih dekat. Cewek itu sambungannya kayak bluetooth, bukan kayak wifi. Kalau bluetooth hanya beberapa jangkauan, itu bisa nyambung ke orang lain guys. Maka dari itu buat kalian yang punya pacar, jagalah dia baik-baik ya guys. Oke, next video. Telur dajjal bangsul. Telur apaan bangsul? Kita lihat lagi ya guys. Telur apaan ini? Dikeprok enggak mempan, di tutuk-tutuk enggak pecah guys. Telur dinosaurus apa-apa ini guys. Mau makan mie aja emosi gue. Aduh, senasib guys. Senasib. Bang, kata-kata motivasi dong. Siap. Hidup itu harus seperti kupu-kupu. Jika dia terbang di siang hari akan terlihat indah, tapi jika dia terbang di malam hari, bontang anjir. Bencang berdamai guys. Bencang berdamai. Tersinggung barat-barat. Cewek-cewek yang banyak uang tapi lewat jalan tidur. Oke, next video guys. Erpan nih ya guys, panutan gue nih bos. Erpan 0140, panutan gue nih bos. Semoga aku aja bisa kayak mereka. Maka dari itu, kalian subscribe channel ini ya guys, agar aku bisa menyusul Bang Erpan 0140. Salah, 1140 maksudnya. Oke, next video. Bacot, miskin, buset dah. Ngeri amat omongan lu. Dengerin nih. Gak apa-apa gua miskin harta. Kasih paham. Gua miskin harta. Seenggaknya gua gak miskin sopan santun dan etika. Paham lu? Panutan gue ini. Jangan pernah ngatain orang miskin, karena uang yang kalian punya itu bukan hasil dari diri kalian sendiri, karena masih dari orang tua guys. Jadi jangan pernah hina orang lain. Oke, next video. Pacarin Teguh. Waduh, gimana ya? Emang Teguh mau sama aku? Jika Bang Teguh Sukwandi tidak mau sama aku, sama aku aja guys. Gue mah mau apa adanya. Ngarep banget Bang Syul. Kalau Teguh mau sih. Sedikit bocoran juga sih, ini Bang Teguh itu motivasi saya, makanya saya bikin konten reaction ini. Ini baru awal-awal, ini baru ketiga video aku guys. Jadi kalian terus support channel ini ya guys, dan share juga ke teman-teman kalian, agar aku bisa bahagian orang tua aku dan bisa ya seperti orang-orang lainnya lah guys. Oke, next video. Hendra. Cari siapa kak? Cari Hendra loh kak. Hendra yang mana?
Bentar pacar saya loh kak. Emang kau punya pacar? Punya kak, kemana? Yang namanya disebut-sebut itu silahkan kalian komen saja di bawah ya guys. Kalian sedang dicari sama cowok cewek kalian. Ini bisa disebut cowok apa cewek sih guys? Kayak berbatang kok. Oke lah, nice video. Kursi dunia fantasi, ha? Kursi dunia fantasi. Kayak gimana itu guys? Terjual kursi kikuk. Oh, ini mah om-om, kakek-kakek ini yang doyan kursi dunia fantasi. Ada-ada aja dunia ini, bas. Oke lah, next video. Ini btw video yang terakhir ya guys. Karena ini audionya kayaknya itu sunyi, silahkan kalian keraskan volume HP kalian. Oke, aku tunggu 1, 2, 3. Kalian fullkan HP kalian ya guys. Jika sudah, langsung saja kita menuju ke videonya. Kaget. Apakah kalian kaget? Jika kalian kaget, silahkan komen di bawah video ini guys. Oke, segitu saja reaction dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Kayaknya aku bakalan bikin video game juga guys. Jika kalian suka sama video game atau game apa yang kalian suka dari dan ingin kalian tonton dari aku, kalian bisa komen saja di bawah video ini guys. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya. Share juga ke teman kalian agar channel ini bisa menembus 10.000 subscribe di bulan ini guys. Terima kasih sudah menonton.